semua makhluk. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membasuh pakaian seperti itu. Maka kelihatanlah kepada mereka Ilia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Ilia." Dia berkata demikian sebab dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah Putra kesayanganku, dengarkanlah dia." Maka dengan tiba-tiba, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Tentunya banyak yang sudah kita alami, banyak yang sudah kita berjaya melepasi godaan-godaan lapar, kan? Atau itu. Hari ketiga, jangan makan daging, double oleh itu ayam pada panggang. Puasa kam, iriam, tidak nampak tubuh mahluk. Hari lima pun jangan makan daging, hari lima pula pergi beli sendal lawan. Murah-murah lah, sekarang itu saya goda kamu nih, sana bayarnya. Kalau melimpah-limpah orang punya bakalan kan murah lah. Yang pulang 20 ringgit sejak masalahnya. Saya goda kamu begitu. Saudara dan saudari, puasa itu tidak semestinya kita puasa makan saja. Tapi puasa itu lebih kepada menahan segala kebiasaan-kebiasaan duniawi kita. Begitu yang kita dipesan pada masa kita berbuka, kan? Nah, saudara dan saudari, hari ini
Yesus menghidangkan kepada kita Injil yang sangat indah. Tadi bilang, kalau Bapak apa dibilang tadi? Inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia. Saudara dan saudari, pertama saya mengajak kamu untuk berpikir tentang fresh juice yang hari-hari kita dengar. Kadang-kadang saya tersilap. Ada satu anti, dia bilang, "Lihat, kok ya lo?" Dia bilang, kan siapa yang ada di dalam grup WhatsApp gereja? Kata Pak Seta Bang yang 23 di bulan kemarin, kan? Mana tahu Pak ini sudah terminum, ya, Pak Bukan, kan? Lepas itu tersilap, Pak. Satu yang saya ingin mengajak adalah, adakah kita tersedia mendengar firman? Allah Bapak sudah memberi jaminan bahwa dia bilang, inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia. Nah, kita adaptasi pesan itu kepada fresh juice, kepada firman yang kita perlu dengar sebenarnya setiap hari. Saudara dan saudari, mendengar firman Tuhan itu adalah satu kewajiban. Kalau itu pun kita gagal, apa pedoman hidup kita sebagai Katolik? Apa pedoman hidup kita sebagai anak Tuhan yang dibaptis? Kalau kita tanya hari ini, berapa kali kan? Berapa tahun sudah kamu dibaptis? Kita jawab mungkin begini-begini jumlah tahun saya. Tetapi sejauh mana kita mendalami firman itu? Jangan dulu sangat mendalami. Saya tanya dulu, sejauh mana kita setia mendengar firman Tuhan setiap hari? Adakah kita dengar? Pertama mendengar. Kedua, adakah kita mendalami? Adakah kita mengimplementasi? Adakah kita menjalani? Adakah kita menghidupi firman Tuhan itu? Nah, pada musim Prapaskah ini, kita perlu meresponsi keserasaan Tuhan, yaitu menjalankan ibadat jalan salib pada setiap hari Jumat. Itulah keserasaan-keserasaan Tuhan yang perlu kita turuti, yang perlu kita sama-sama rasakan. Bagaimana Tuhan terlebih dahulu mengampuni, mengambil dosa-dosa kita. Itulah. Jadi hari ini kita berfungsi tentang bagaimana kesetiaan Tuhan itu. Bagaimana pada pembacaan pertama Abraham yang begitu takut dengan Tuhan. Kalau kita membaca tentang Abraham itu kan, pada pembacaan yang pertama, seolah-olah macam Tuhan main-main, dia kan testing sama dia. Abraham, kau pilih sembelih itu anak kau untuk saya, Tuhan. Jadi Tuhan mungkin mau melihat hati bagaimana Abraham itu begitu takut dengan Tuhan, tapi dia setia. Lalu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Tapi pada ketika dia mau melakukan mengorbankan anaknya yang tunggal itu, siapa anak tunggalnya? Disiapkan. Pada masa dia mau mengorbankan anak, tiba-tiba Tuhan bersuara, "Abraham, saya tahulah rupanya kau setia sama saya." Maka ada mukjizat Tuhan berlaku di sana, yaitu domba yang menggantikan anaknya yang tunggal. Nah, saudara dan saudari, berbalik kepada hidup berdoa. Kalau kita ini adalah seorang pendoa, pasti kita sudah merasakan bagaimana Tuhan menjawab panggilan, permintaan, panggilan. Bagaimana Tuhan menjawab permintaan doa-doa kita. Tuhan menjawab doa kita ketika bermasalah dengan memberi kekuatan. Amin. Tapi kita tidak sedar. Kalau kita mau minta dia sesuatu yang kita mau, itu yang kita bayangkan supaya Tuhan bagi.
hadirlah untuk Tuhan. Sedangkan kita tidak menjalankan apa yang Tuhan mau kepada kita. Kita mau sesuatu yang bulat. Tuhan mungkin bagi empat segi, tapi Tuhan punya rencana sendiri. Kita meronta-ronta meminta kepada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Adilkah untuk Tuhan? Siapa bos? Kita atau Tuhan? Kita mengaku sebagai anak, tetapi kita seringkali lemah dan gagal untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Adilkah untuk Tuhan? Adakah kita bersyukur pada setiap pagi ketika mungkin kita mendengar fresh juice? Adakah kita bersyukur setiap pagi? Dari Tuhan bebasi aku kemalam. Adakah? Dengan nafas kita, besar nafas kita pun kita tidak bersyukur. Sombur, Tuhan berkata yang benar the Bible. Hanya tahu meminta, 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 tetapi kita tidak bersyukur. Anda dan saya sering kali gagal. Bersyukur Tuhan itu adalah seperti mendoakan orang lain juga. Bukan untuk pribadi kita saja, tapi cuma kita renung sejenak. Ketika kita mau berdoa, duduk, berpikir, jemput dulu Tuhan supaya masuk di dalam diri kita, kita bersatu dengan Tuhan. Dan tanya Tuhan, Tuhan, apa yang perlu saya doakan? Bukan untuk kita saja, tapi orang lain juga. Kamu pernahkah berdoa? Kamu mau, kita mau berdoa untuk pribadi. Tiba-tiba kita terpikir nama-nama saudara-saudara kita. Tiba-tiba itu ada nama kudus saudara dan saudari. Kita doakan yang terlintas di pikiran kita itu. Mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang dalam pergumulan permasalahan hidup, kita tidak tahu. Sebab ketika kita berdoa, Allah Bapa bersama dengan kita. Yakinlah itu. Bagaimana kita sekarang bergelumang dengan masalah sekalipun, tetaplah dengan Tuhan. Tuhan pasti akan membantu kita. Pasti. Sangat pasti. Sangat yakin. Ya. Kalau kita berdoa sekali dua, lepas itu kita menunggu doa kita dikabulkan dan tidak dikabulkan, tidak kunjung tiba, tidak sampai-sampai apa yang kita doakan, mulalah mengerutu. Nah, imanmu dituntut. Jika iblis sangat suka itu. Ketika kita berdoa, iblis takut. Kita menyeru nama Tuhan Yesus, iblis takut. Tapi ketika kita menanti untuk kita dikabulkan doa-doa kita itu dan tidak kunjung tiba, iblis mulai ketawa. Iblis membisikkan ke telingamu, itu kan Tuhan, itu kan Yesus. Awas, Lucifer masih berkuasa. Hati-hati. Jadi, saudara dan saudari, pada pembacaan yang kedua, surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang mampu mengalahkan kita? Kata Rasul Paulus. Siapa yang mampu mengalahkan kita? Tiada. Tiada, saudara-saudara. Tiada. Yang penting kita harus berpegang teguh kepada Yesus. Pegang dia, peluk Yesus. Bagaimana memeluk Yesus? Macam mana? Relasi, doa. Sebut saja namanya. Nah, itu adalah satu bentuk penginjilan kepada diri kita sendiri. Apa itu penginjilan? Pertama, injil diri kita sendiri dulu. Tentu ada penginjilan diri sendiri. Daripada segi kita, percakapan kita, layanan kita kepada anak-anak, layanan kita kepada ibu bapa, layanan kita kepada pasangan kita,
itu penginjilan pribadi kita sendiri. Bagaimana mungkin kita beri Injil orang lain kalau diri kita belum diinjilkan? Kalau ditegur lepas itu menempolak, adakah itu penginjilan? Apalagi musim Prapaskah ini? Karena tegur sikit, hei, saya pandai daripada kau. Karena tegur sikit, kau siapa? Karena tegur sikit, kau asisten Tuhan kah? Tegurlah begitu, kan? Jadi jangan jadi umat yang pantang ditegur. Kalau ditegur, terimalah sebaiknya. Itulah maksud Bishop tahan uji iman, gitu, kan? Jadi sebelum memberi penginjilan kepada orang lain, buatlah penginjilan pribadi. Coba kita cakap baik-baik, ya kan? Itu adalah penginjilan pribadi yang sangat bagus. Sambil kita mendengar fresh juice, sambil kita meresponsi ketika firman harian, membawa firman itu untuk kita menghidupi firman itu, dan selepas itu kita akan merasakan bagaimana pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, jadi untuk kerja rumah, saya ingin memberikan satu persoalan. Bawalah di dalam rumah. Kamu kenal Yesus? Kenal. Yesus kenal kamu? Belum tahu. Kamu kenal Yesus? Kenal. Yesus kenal kita? Belum tahu. Macam mana itu Bapak mau kenal kita kalau kita tidak mau dekat dia? Nah, macam beberapa minggu yang lalu kan saya cakap, jangan pandai-pandai tuntut untuk girang tanah kalau tidak girantis. Apa itu saya punya keragukan, tidak mau pikir antis, tidak tahu pun apa itu sempatan, tidak tahu isi ukiran tanah di mana, tidak tahu itu tanah di mana. Maksudnya di sini adalah kita tidak tahu pun firman Tuhan itu bagaimana, tidak menghidupi firman, macam mana mau menghidupi firman kalau tidak mau dengar firman, tidak mau baca Alkitab dan sebagainya. Oke. Saya ada satu cerita sebelum saya. Kalau Tuhan Yesus kasih post di Facebook, dia punya selfie, agak-agak berapa yang like? Agak-agak berapa yang like? Infinity kan? Tidak tahu berapa. Semua orang mengenal Yesus, tapi Yesus kenal kita? Belum tahu. Karena di dalam Matius apa itu? Bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan Allah Bapa. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Awas, bikin takut. Saya butuh untuk berlindung. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau iman yang suam-suam kufur saja, kan? Dia bilang kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi buatlah mereka. Itu Bapak sendiri. Janganlah stres. Jadi baca Alkitab. Alkitab ada berapa bab? Siapa yang dapat jawab yang belanja? Ada suatu apa buat ada? Ada kan? Saya belanja tapi kamu yang bayar. Kalau tidak silap saya, Alkitab ada 1686 bab, 40 penulis. Apa lagi? Ada berapa nabi disebut dalam Alkitab? Kamu tidak tahu? Saya pun tidak tahu. Nanti kita belajar bersama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Anomi kakak.